Dalam prosesi tersebut, Ketua Panitia Karya Agung Pancawali Keramba Betara Turun Kabe, Sang Mangku Gede Dalem Gede Selaungan menjelaskan, Perekaan Bangli untuk kali pertama melaksanakan karya Pancawali Keramba Gusabe Betara Turun Kabe yang dilaksanakan bertepatan dengan Purnamaning kelima. Seluruh perantian Ide Betara di Purekehan yang terdiri atas 25 desa Banjar Adat melakukan prosesi pemelastian. Nantinya rangkaian karya dilanjutkan pada 22 Oktober dilangsungkan puncak karya Wali Keramba dan pada 24 dilangsungkan Gusabe Betara Turun Kabe yang nyajar selama 11 hari. Melasti ini bertujuan menyucikan semua pralingga seperti Linggi Betara Sakti di seluruh gebok domas Keramba Bangli perampian Betara Sakti Kehan untuk menyambut karya agung Panca Wali Keramba Gusabe Betara Turun Kabe. Jadinya upacara melasti Betara Sakti Kehan hari ini terkait dengan upacara karya agung Manca Wali Kramo lan Betara Turun Kabe. Enggak mudah bilang lan Gusabe Betara Turun Kabe. Nah, acara puniki kemudian itu marjang raya puniki airing untuk semua perampian itu Betara Sakti Kehan. Keramat Bali untuk Kemas Keramat Bali perampian Betar Sakti Kehan yakni nyandro karya agung Panca Wali Keramo Gusabe Betara Turun Kabe. Sesampun wetan upacara puniki mugi-mugi bejangan jagat lan sedaya jagat utamane jagat Bali lan jagat Bangli Prosesi pemelastian tersebut dipuput oleh dua sulinggi Siwa Buddha dari Gereja Jaksan Bangli dan Gereja Alang Kajang Nongan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangli Imade Gianyar mengatakan, umat Hindu sudah sepatutnya menerapkan yatnya dan ajaran agama Hindu serta membangun keseimbangan antara skala dan niskala. Harapannya, upacara Pancawali Krama yang dilaksanakan oleh pengempon Purekehan sesuai dengan tujuannya. Diharapkan setelah diadakan prosesi upacara ini, seluruh masyarakat di Bali senantiasa diberi perlindungan. Sebagian besar sumber pendanaan karya di Purekehan bersumber dari hibah daerah GGS Gerbang Gita Santi sebesar 1,8 miliar rupiah yang sebelumnya diserahkan oleh Bupati Bangli kepada panitia karya di Purekehan Bangli.